Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, saya mau berbagi informasi mengenai Greyhound akurasi ya. Mesin ini sangat murah ya. Modelnya Doom. Kemudian seperti ini ya. Teman-teman, saya kelihatan enggak ya? Chelsea. Ya, ini. Polosan aja. Yang biasanya untuk polos di senapan saya ini cocok ya, kayak QS Doom ya. Dan kita coba hasilnya bagaimana dengan suspend rest gitu ya. Kalau kita nyapanya hanya sedikit ya nggak mewakili ya. Kalau kita satu blok itu selesai, itu akan mewakili ya. Jadi kalau ini saya tanpa shorting sama sekali, langsung buka. Apakah cocok buat pen rest atau cocok buat hunting ya. Kita cek yang satu ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia hasilnya. Kalau kita hitung di 231 ya, seperti ini. Ya mungkin tuh targetnya agak miring nanti, sehingga saya tembak tengahnya agak kesini ya. Habis itu saya tembak ke kanannya ya. Jadi ada faktor teknis juga di sana ya, targetnya miring nanti itu. Tapi kalau kita lihat dengan 231 pun di atas 90%, 92,5, dan saya yakin bisa di atas 240 kalau seperti ini ya. Jadi untuk hunting teman-teman langsung pakai aja nggak apa-apa ini ya, bagus sekali. Harganya cuma 80.000, murah ya, isi berapa, isi 500 ya. Nah sedangkan kalau buat penerus teman-teman sortir dulu deh gitu ya, sortir dulu beratnya ya, kepalanya gitu ya, kemudian roknya kita lihat. Nah kalau semuanya dari shorter, saya yakin bisa di atas 240, 245 mungkin bisa itu ya. Bisa bersaing dengan QWS Doom. Dan juga kelebihan dari ini adalah beratnya yang 10,8, lebih berat 1 grain dibandingkan sama QWS Doom ya. Sehingga saya yakin dengan adanya angin juga nggak begitu panas seperti QWS Doom ya. Jadi teman-teman semuanya, luar biasa Greyhound akurasi ya, harganya murah, kemudian akurasinya memang sesuai dengan namanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam setelah gas. See you.